你有尿吗？Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita King of Lost Cultivator. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Weswo yang pergi ke hutan untuk berburu para binatang iblis. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan ular ijo yang sangat gede. Dan setelah itu Weswo pun bertarung melawan si ular ijo. Nah geng, akan seperti apakah kelanjutan alur ceritanya? Okelah geng, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini Weswo segera melemparkan jimat bom peledaknya ke arah ular ijo. Namun ternyata geng, ular ijo mengeluarkan inti iblis tingkat 4 yang mampu memblokir jimat-jimat peledak. Beberapa saat kemudian ledakan pun terjadi, namun sayang jimat peledak berhasil diblokir oleh inti iblis tingkat 4 dari si ular ijo. Weswo dan si kakek mini sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Mereka berdua nampak kebingungan bagaimana caranya untuk mengalahkan ular ijo yang sangat kuat. Tidak lama setelah itu inti iblis tingkat 4 memasuki lagi mulut si ular ijo. Tiba-tiba tanduk ular hijau bercahaya dan mengeluarkan kilatan petir di atas kepala si ular ijo. Si kakek tua mini memerintahkan Weswo untuk segera kabur melarikan diri karena sangat berbahaya. Sementara di sisi lain, tanduk si ular ijo semakin bercahaya dan mengeluarkan kilatan petir yang semakin besar saja. Tidak lama setelah itu kilatan petir menyambar, namun untung Weswo masih berhasil menghindarinya. Beberapa saat kemudian semua energi dan angin memasuki mulut si ular ijo, sehingga membuat Weswo hampir tersedot, namun untung tangannya masih memegang pada sebuah pohon besar yang ada di sana. Tidak lama setelah itu, si ular ijo menembakkan kembali energi yang telah berkumpul ke arah Weswo. Namun untung geng, MC kita masih berhasil menghindarinya dan duar, tidak jauh dari tempat itu terjadi ledakan. Pada saat ini si ular ijo nampak sangat kebingungan. Karena setelah terjadi ledakan barusan tiba-tiba Weswo menghilang entah kemana. Tapi tidak lama setelah itu si ular ijo kembali melihat lagi Weswo dan langsung melesat berniat untuk menerkamnya. Tapi anehnya geng, si ular ijo tidak bisa menerkamnya dan hanya melewati tubuh Weswo saja. Sepertinya kali ini geng, Weswo menggunakan jimat cahaya fantasi untuk menduplikat tubuhnya. Sementara itu Weswo yang asli segera mengumpulkan energi kekuatannya di udara. Setelah energi besar berkumpul, dia melemparkan energinya ke arah si ular ijo. Sehingga membuat si ular ijo tidak bisa bergerak dan tidak bisa kabur keluar dari kekuatan energi Weswo. Kakek mini memerintahkan Weswo untuk jangan berhenti dan terus serang saja si ular ijo yang kurang ajar tersebut. Hingga pada akhirnya si ular ijo pun terkapar kalah dan pada saat ini si ular ijo telah wafat alias meninggoy. Setelah mengalahkan si ular ijo, mereka berdua pun duduk nyantai di atas ular hasil buruannya. Mereka berdua nampak sangat gembira karena berhasil mendapatkan binatang iblis kuat, yaitu si ular ijo. Weswo juga memuji dirinya sendiri yang sangat keren. Karena menurut dia sendiri, dia berhasil mengalahkan binatang iblis tingkat 4 itu sangat luar biasa. Si kakek mini pun kemudian berkata, anggap saja pertarungan barusan sangat keren. Meskipun di dalam hatinya si kakek mini tidak ingin terlalu mengakui kekuatan Weswo. Setelah itu si kakek memerintahkan Weswo untuk segera menyimpan si ular ijo tersebut ke dalam kantung penyimpanannya. Karena jika dibiarkan begitu saja, takutnya ada orang lain yang datang ke tempat ini dan berusaha untuk merebutnya. Tidak lama setelah itu Weswo sangat terkejut karena dia melihat cahaya merah berada dalam mulut si ular ijo.
Setelah itu tiba-tiba keluarlah baju jirah wanita berwarna merah keluar dari mulut si ular ijo. Weiswo dan si kakek tidak menyangka mereka akan mendapatkan baju jirah yang sangat indah dan juga memiliki kualitas terbaik. Namun Weiswo sedikit kecewa karena pakaian tersebut adalah pakaian untuk praktisi seorang wanita. Si kakek mini berkata bahwa itu adalah harta pakaian pinik api. Weiswo pun langsung memasukkan energi spiritualnya kepada baju jirah dan muncullah energi pinik api, yang menandakan bahwa memang benar baju tersebut adalah harta pakaian pinik api. Namun tetap Weiswo kecewa karena baju tersebut cocoknya untuk kultivator wanita. Beberapa saat kemudian Weiswo memasukkan baju pinik api ke dalam tas penyimpanannya. Dan setelah itu dia juga memasukkan mayat si ular ijo ke dalam tas penyimpanannya. Namun tidak lama setelah itu mereka berdua sangat terkejut karena giok pemberian dari Nan Kong Yuching bercahaya dengan sendirinya. Setelah melihat giok tersebut, Weiswo mengetahui bahwa saat ini Nan Kong Yuching sedang mencarinya. Singkat cerita, setelah berburu dia pun pergi ke pusat kota untuk bertemu dengan Nan Kong Yuching. Dia berjalan dengan tenang bersama dengan si kakek tua yang selalu ikut kemanapun Weiswo perginya. Terlihat di sana banyak sekali lalu lalang manusia. Pada akhirnya dia pun berhenti di suatu tempat sesuai perjanjian untuk bertemu dengan Nan Kong Yuching. Beberapa saat kemudian seorang gadis kecil berteriak kepada Weiswo dengan berkata bahwa akhirnya laki-laki cabul telah datang ke tempat ini. Gadis kecil tersebut langsung menghampiri Weiswo. Semua orang yang ada di sana tersenyum tipis karena mendengar bahwa si gadis kecil menyebut Weiswo dengan sebutan laki-laki cabul. Weiswo kemudian berpura-pura tidak melihat gadis kecil untuk mempermainkannya karena dia sangat kesal disebut seorang lelaki cabul. Tidak lama setelah itu, gadis kecil berkata bahwa dia diperintahkan oleh Nan Kong Yuching untuk menemuinya di tempat ini. Weiswo sangat bingung dan terkejut kenapa gadis kecil itu mengetahui namanya. Gadis kecil menjawab bahwa kakak Nan Kong Yuching lah yang memberitahukan nama Weiswo yang merupakan pria yang kelihatannya cabul. Dan sekarang si gadis kecil pun sangat gembira karena berhasil menemui Weiswo yang seperti lelaki cabul. Mendengar itu si kakek tua nampak sangat gembira karena Weiswo dihina dan direndahkan oleh gadis kecil tersebut. Weiswo kemudian menjelaskan bahwa dia adalah seorang pria yang gagah, bukan seorang lelaki yang memiliki sifat cabul. Beberapa saat kemudian Weiswo bertanya sebenarnya Nan Kong Yuching memerintahkannya ke tempat ini ada keperluan apa. Mendengar itu si gadis kecil pun memberikan sebuah benda dan dia berkata bahwa Weiswo pasti akan mengerti setelah nanti membukanya. Si gadis kecil pun pergi dari tempat tersebut dan mengucapkan dadah kepada Weiswo yang cabul. Tidak lama setelah itu Weiswo membuka barang pemberian dari si gadis kecil dan tiba-tiba keluarlah cahaya dan setelah itu keluarlah sebuah tulisan. Tulisan yang ada pada benda tersebut adalah sebuah tempat yang bernama Gua Batu. Weiswo nampak kebingungan sebenarnya apa tujuan Yuching memerintahkannya untuk pergi ke Gua Batu apalagi pada malam hari seperti ini. Singkat cerita, pada akhirnya Weiswo dan si kakek tua telah sampai di depan mulut Gua Batu. Namun Weiswo tidak menemukan Yuching di tempat tersebut. Weiswo malah berpikir malam-malam bertemu dengan gadis di tempat gelap seperti ini sebenarnya mau melakukan apa. Pemikiran dia saat ini malah sudah ngeres aja geng dan dia mengira bahwa dia akan kikuk-kikuk dengan Nan Kong Yuching. Si kakek tua kemudian menyadarkan Weiswo yang sedang berpikiran jorok sampai-sampai celananya menjadi basah. Setelah itu mereka berdua kembali berjalan lagi dan berniat untuk memasuki gua. Sesaat kemudian giok yang sedang dipegangnya bercahaya. Dan tidak lama setelah itu Nan Kong Yuching menemui Weiswo. Nan Kong Yuching kemudian bertanya kepada Weiswo kenapa lama sekali sampai ke tempat ini. Weiswo kemudian menjawab bahwa tadi dia pergi ke Gunung Qingming sehingga dia sampai ke tempat ini terlambat. Setelah itu Yuching mengajak Weiswo memasuki gua yang ada di sana. Weiswo kemudian bertanya apakah mereka berdua memasuki gua pada saat waktu seperti ini. Aduh geng, pemikiran si MC kita Weiswo mah udah jorok aja. Nan Kong Yuching kemudian bertanya apakah Weiswo kencing karena celananya menjadi basah.
Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.